Polri akan terus berjuang untuk mengawal hak-hak rekan-rekan buruh. Kami saat ini telah membentuk tim atau unit khusus yang khusus dan saat ini sudah berjalan dan akan terus kita kembangkan untuk mengawal terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuan, terkait dengan ketenaga kerjaan, sengketa-sengketa yang ada, sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan tertib dan hak buruh bisa diperjuangkan. Demikian juga dengan teman-teman buruh yang di luar negeri, tentunya kita juga memberikan perlindungan yang sama. Kita terus mengembangkan atase-atase kepolisian untuk bekerja sama dengan teman-teman di luar negeri untuk bisa memberikan perlindungan terhadap buruh-buruh migran kita yang ada di sana yang mungkin terdampak oleh masalah hukum, kemudian tertipu, ada penganiayaan dan hal-hal lain yang harus kita perjuangkan, dan alhamdulillah saat ini itu terus kita kerjakan.